Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cutsipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini datang dari Haris Priza dan juga Cutsipa yang sontak saja menuai banyak perhatian daripada publik dan juga dari netizen. Kali ini tepatnya ada sebuah unggahan milik dari Haris Priza di akun sosial medianya yang dimana unggahan tersebut saat ini sangat begitu ramai diperbincangkan. Nah, sahabat Mimin, status dari Haris Priza tersebut tak disangka-sangka menuai komentar-komentar dari para fans dan juga para netizen yang tentu saja sangat begitu mengidolakan Haris Priza, ya guys. Bukan hanya sekedar mengidolakan, namun para fans dan juga para netizen pun sangat begitu menyayangi kepada Haris Priza, bahkan mereka pun sangat begitu ingin jika Haris Priza dan juga Cutsipa berjodoh pada nantinya. Menanggapi kabar tersebut, Haris Priza sampai-sampai menuliskan status IGS-nya hingga tentu saja sampai saat ini viral di media sosial dan menjadikan banyak perbincangan hangat di jagat hiburan. Namun tentu saja menyikapi akan hal tersebut, Haris Priza pun nampaknya tidak terlihat begitu peduli dengan apa yang diungkapkan, bahkan dengan apa yang dikomentari oleh para netizen. Yang jelas Haris Priza sudah mengungkapkan keluh kesah dan juga isi hatinya dalam sebuah status sosial medianya. Nah, sahabat Mimin, namun postingan tersebut ada juga yang sangat begitu terharu dan juga sedih dengan ungkapan yang dilakukan oleh Haris Priza dalam IGS-nya. Namun ada juga sebagian yang memberikan nasihat, bahkan ungkapan-ungkapan dan dukungan untuk Haris Priza dan Cutsipa. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.